Dalam aktivitas sehari-hari, kita tak akan pernah terlepas dari yang namanya menghirup udara. Tak hanya bagi manusia saja, udara sangat penting perannya bagi kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Untuk bernapas, kita juga perlu menghirup udara yang segar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, udara yang kita hirup sehari-hari sudah mulai tercemar oleh beberapa faktor, seperti asap pembakaran, asap kendaraan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita harus tahu apa saja dampak dari polusi udara. Dan berikut, beberapa dampak dari polusi udara. Yang pertama, mengganggu sistem pernapasan. Tubuh kita memerlukan udara yang sehat untuk dihirup. Oleh karena itu, jika kita menghirup udara yang tidak sehat, maka sistem pernapasan kita akan ikut terganggu. Di dalam udara yang telah tercemar, terdapat partikel-partikel yang bisa mengganggu pernapasan kita dan menimbulkan beberapa penyakit seperti sesak napas, asma, bahkan yang paling berbahaya, kanker paru-paru. Yang kedua, membuat wajah menjadi kusam. Kumpulan partikel-partikel dan debu dari polusi udara dapat menyebabkan sel kulit mati pada wajah. Sel kulit mati tersebut membuat kulit wajah kita menjadi kusam. Tak hanya kusam, wajah menjadi lebih berminyak dan terlihat tidak fresh. Yang ketiga, gangguan pada organ tubuh lainnya. Karena udara, terutama oksigen, merupakan hal paling penting bagi pernapasan dan juga sistem peredaran darah kita, apabila kita menghirup udara yang tidak sehat, organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Ketika kita kekurangan oksigen di dalam tubuh, kinerja otak akan berkurang. Penyakit berbahaya lainnya akan muncul, bahkan bisa menyebabkan kematian. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Tipikal ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.